Siapa yang suruh kamu pakai rok ke kantor, ha? Ayo, ayo, ikut mama pulang nanti. Itu bukannya Fanny dari departemen editorial. Pan, ikut aku pergi. Itu mama Nia. Anak udah sebesar itu masih mau ikut campur sama pakaiannya. Aneh banget. Apa yang kamu lakuin tadi di tangga? Berani buat-buat gak berani mengakui. Apa yang terjadi? Punita, aku mau lapor orang ini. Dia baru aja melecehkanku waktu di tangga. Mbak, kamu punya bukti kok? Menduduk aja. Kerja kok pakai ros panjang itu ke mancing. Tapi ya, ketinya oke lah. Perusahaan kasih kalian gaji apa untuk membicarakan kolegamu sembarangan? Kamu keluarkan bukti dong, sesuaikan dengan CCTV. Aku peringati kamu ya, aku bisa nuduh kamu karena fitnah dan rumor. Kamu jelas-jelas tahu gak ada CCTV di tangga? Kamu! Kamu gak ada bukti ya, jangan ribut di sini. Cukup, masalah ini gak usah bahas lagi. Aku akan cari tahu dengan jelas. Sana kerja. Masuk. Punita. Kenapa? Aku punya bukti. Sebenarnya sebelumnya aku dan cowok itu kerja lembur bersama. Dia juga melecehkanku. Tapi masalah ini aku udah bilang ke mamaku. Jadi itu alasan Bibi gak kasih kamu keluar pakai rok pendek? Benar. Dia bilang kalau bukan karena aku pakai rok pendek, mana mungkin aku dilecehkan. Tapi aku ngerti, pakai rok pendek emangnya salah? Kenapa? Orang bersalah kan bukan aku. Tapi kenapa harus aku yang berubah? Kamu gak salah. Pakai rok pendek juga gak salah. Sejak hari itu aku memukul diriku dengan erat. Tapi aku masih sangat takut. Aku gak pengen perempuan lain juga alami hal yang sama kayak aku. Jadi aku memutuskan untuk memberikan bukti. Maksudmu CCTV? Benar. Terakhir kali kami berada di kantor masih ada CCTV. Tapi dia yakin aku gak akan berani buka Sarah. Karena setelah CCTV ini publikasi, selain dia yang habis, reputasiku juga akan. Tapi aku udah gak takut lagi, karena ada orang yang lebih berani dariku. Kamu tenang aja. Selebihnya biar aku yang urus. Video itu kalian udah lihat belum? Memalukan. Melecehkan keluarga wanita di depan umum, berani banget. Aku juga banget di orang kayak gitu. Itulah, tapi cewek itu siapa? Itu bukannya orang abu-abu yang ada di video. Itu kan sama persis. Wah, benar-benar sama. Ternyata Fanny tuh. Hanya pendek banget. Dan juga sumber masalahnya diri dia sendiri. Tidak malu. Kerja aku pakai rok pendek. Tapi kakinya bau sih. Sumber masalahnya dia sendiri. Kamu tahu nggak cara terbaik untuk melindungi bunga? Yaitu menghilangkan hama.